Tidak ada satupun yang ada di alam semesta, di dunia berikut isinya, kecuali semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, diurus oleh Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lahir tanpa kita mengerti, langsung disiapkan, kalau tidak salah namanya susu pertama itu kolostrum. Kolostrum, kami ada kuda, kalau kuda lahir tidak menyusui ke ibunya dengan air susu pertama, kecenderungannya kuda itu mati. Karena ternyata pada kolostrum, saya bukan dokter, bukan ahli biologi, tapi membaca saja, ternyata pada air susu pertama itu terjadi transfer faktor. Faktor apa? Yaitu imunitas, ada yang dikenal oleh ibunya, kan ibu-ibu sapi, ibu-ibu kambing, ibu kuda sudah lama hidupnya, jadi mengenal kuman-kuman segala macam, dan tubuhnya ini sudah memiliki antibody, sudah mengenal kuman dan bagaimana dia melawan kuman itu. Ini cara Allah membuat pemeliharaan terhadap makhluknya. Lalu air susu itu diminum oleh anaknya, bayinya ini, sehingga bayi ini bisa ikut mengenal kuman-kuman yang ada dan bisa membuat antibody melawan kuman-kuman itu. Kurang lebih seperti itulah. Ini cara Allah memelihara. Canggih, maha suci Allah. Sehingga bayi itu kalau dia tidak mendapatkan air susu, dia tidak mengenal kuman-kuman, sehingga rentan infeksi dan akhirnya dia bisa mati. Nah, demikianlah dalam segala hal. Ini tubuh kita juga ini terpelihara. Ini saudara banyak kuman, ada banyak virus, bakteri di sekitar ini. Dan Allah memelihara kita dengan berbagai jenis perlindungannya. Kalau ada luka, memangnya kalau luka ini kita bisa menyembuhkan luka? Tidak. Luka ini sembuh sendiri. Kalau ada luka, kalau luka kecil ditutup plester, plester itu tidak menyembuhkan luka, tapi plester itu melindungi proses penyembuhan diri sendiri dari luka itu. Halo? Ini rada dalam nih. Enggak apa-apa, jangan risau, lihat saudara dipotretin security. Halo, Pak Security, aman? Ini pada stres lihat nih. Baru kali ini katanya dipotretin terus, ya kan harus laporan ya. Insya Allah tidak radikal ya. Lanjut. Jadi sampai di mana tadi? Sampai dipotret. 13 tahun ceramah di sini baru sekarang dipotretin ya. Tugas, semua petugas adalah mengikuti perintah. Tidak apa-apa. Lanjutkan ya. Jadi luka ini oleh Allah sudah diatur, dia bisa punya kemampuan tubuh ini menyembuhkan diri sendiri. Begitulah sedemikian rupa. Yang masuk ke dalam hidung, di hidung ada apa gitu, sehingga kuman-kuman tidak masuk langsung ke paru-paru. Yang masuk ke mulut, di sini ada enzim apa gitu ya, yang saya tidak pahami, tetapi bakteri kuman ternyata teratasi di sini sehingga tidak masuk. Begitu sempurnanya Allah memelihara makhluk-makhluknya. Maha suci Allah. Masya Allah. Menajubkan bukan? Lahir kita langsung Allah memberikan hidayah yang pertama bagi bayi, yaitu insting. Bayi lahir langsung mencari air susu ibunya, kalau makhluk yang menyusui, tanpa ada yang mengajari, baik monyet, kambing, semua itu insting.
Karena kalau dia tidak mau makan, tidak ada nafsu makan, mungkin dia bisa mati, tetapi diberikanlah insting. Itu mata belum bisa lihat, juga sudah bergerak. Tingkat selanjutnya, karunia Allah ini pemeliharaan Allah dalam bentuk indera. Jadi mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ini bagian daripada perlindungan Allah, sehingga kita bisa melihat bahaya yang mengancam, mendengar bahaya yang mengancam. Benar? Termasuk hewan-hewan, kuda juga diberikan kepekaan, kemampuan berlari, karena dia begitulah cara pemeliharaan Allah terhadap kuda dari mara bahaya yang menimpa. Jadi tingkat pertama apa? Insting. Itu ada insting yang kita tidak ngajari tapi sudah ada, dan itu dari Allah. Tingkat kedua adalah indera, ada mata, ada. Coba bayangkan kalau indera perasa kita jelek, ngedudukin katel panas, tahu-tahu kata orang gosong-gosong, mana? Ternyata kita ngedudukin katel, dibuatlah supaya kita bisa menghindar dari mara bahaya, ada indera. Itu salah satu cara Allah memelihara hamba-hambanya.